Oke, jadi perangkap tikus model Red Single Trap, paketnya harus kita rapid terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan saat pengiriman. Jadi ada beberapa part, ada per dan clip. Yang pertama kita pasang clipnya terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan hanya membutuhkan tang untuk memasang clip. Clip ini kita pasang di tiga bagian, bagian ujung kanan, kiri, dan tengah. Jadi tinggal masukkan seperti ini, mengunci kedua bagian, bagian rangka dan bagian pintu. Kemudian kita gunakan tang bagian atas, kemudian bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, sama juga halnya dengan bagian ujung kiri. Mengunci dua bagian, pintu dan juga rangka. Nah, oke, kemudian ke bawah, kemudian tarik ke bagian atas. Oke, kemudian yang terakhir bagian tengah supaya seimbang. Kunci seperti ini. Bagian atas. Oke. Dan kemudian bagian bawah ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah pintu terpasang, kemudian kita pasang per spring di bagian tengah pintu seperti ini, kemudian kita kaitkan ke bagian rangka. Nah, seperti ini. Nah, kita coba. Nah, berarti pintu sudah terpasang. Kemudian kita set untuk pemasangan. Jadi bagian pengunci kita pindahkan ke bagian depan seperti ini. Bagian penahan kawat panjang kita masukkan seperti ini. Kemudian kita kaitkan ke bagian pengait makanan. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Jadi umpan bisa digantung di bagian dalam. Nanti ketika umpan ditarik oleh si tikus dan pintu akan tertutup. Nah, seperti ini. Oke. Jadi pintu juga tidak bisa didorong dari dalam. Oke. Terima kasih.